Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sesuai informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dari era Zahra 12. Kondenya gede banget, ay. Repost belum lapor, Pak. Ayu nonton terus lapor, Pak. Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Dari patroli IT News Media, yuk dengerin itu pesan Ibu Ayu. Dan juga di sini ada dari Lapor Pak Trans 7 tuh, dengerin Bu Ayu. Nonton terus Lapor Pak setiap Senin sampai Jumat jam 21.30 di Trans 7, cuma ngingetin besok Senin dan hari ini ya. Dan nanti malam jangan lupa saksikan Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini juga ada dari Yudita Syari, Revos from Lapor Pak tuh, dengerin Bu Ayu. Nonton terus Lapor Pak. Pastinya seru dan kocak abis. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nikah kocakan Ayu Ting Ting dan juga sahabatnya Wendy Cager di acara BTS. Bercanda tapi santai, seru banget pastinya. Bagi sahabat semua yang ingin melihat kocaknya Ayu Ting Ting, Wendy Cager, dan sahabat-sahabat yang lain, bisa saksikan BTS ya setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, juga hanya di Trans TV. Dari Yudi Kaisari, hayo siapa yang malam ini nungguin nonton BTS, pasti pada ngakak kan sampai sakit perut, duo gokil yang selalu membuat ketawa. Dan inilah kegiatan Ayu ya setiap malam Sabtu dan juga Minggu, berdendang bersama dan juga memberikan hiburan kepada kita semua di acara BTS Bercanda Tapi Santai. Dan ini juga ada informasi selanjutnya nih dari I Lover, semoga cepat sembuh ya dengkulnya, jangan nari-nari dulu ya, semoga cepat sembuh. Di sini terlihat nih Ayu Ting Ting sedang nonton TV sambil rebahan, dan terlihat di sana dengkul Ayu Ting Ting sedang diperban. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan minggunya di rumah aja karena kakinya lagi cedera dan lagi pemulihan. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Ay, dan bisa beraktivitas seperti semula dan bisa bekerja sesuai dengan kegiatan yang ada. Dan informasi selanjutnya nih, selain di sini ada informasi mengenai lutut Ayu Ting Ting yang sedang cedera. Di sini juga Mimin akan memberitahukan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting selanjutnya. Dilansir langsung dari Ayu Ting Ting 92 update. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, selalu baik. Lihat di sini Ayu Ting Ting bersama dengan seorang pria yang tampan, tinggi dan juga sedikit putih nih. Siapakah dia? Yang penasaran jangan lupa nanti saksikan di channel Kisyum. Pastinya ada yang spesial nih yang akan tayang bersama Bima Aryo. Dan juga di sini Ayu Ting Ting sedang berbincang-bincang manja dengan Bima Aryo. Dan juga di sini Ayu Ting Ting langsung ya dikretek nih sampai tulangnya kedengeran tuh. Yang penasaran jangan lupa nanti saksikan di Kisyu TV Ayu Ting Ting vs Bima Aryo. Ya pastinya seru abis nih buat kretek-kretek badan kita semuanya. Kita selanjutnya di sini ada dari Erik Halamin, di video klip Tati Tut Ayu Ting Ting memakai busana print dodotan rancangan Ibu Gia Fashion Studio. Ternyata busana yang Ayu Ting Ting gunakan bukan busana yang semata-mata hanya untuk menarik perhatian ya. Ada rancangan-rancangan indah nih dari seorang fashion designer dan juga perancang busana terkenal Ibu Gia Fashion Studio. Selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa berkarya untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya di sini ada informasi yang sangat menarik nih yang luar biasa. Wow, Ayu Ting Ting ternyata sudah move on dari lagu-lagunya. Dan juga di sini Ayu Ting Ting langsung dinotik oleh guru Kaudri, si tampan dari India tentunya. Di sini Ayu Ting Ting sedang mendendangkan gaya TikTok terbaru bersama Christopher Rezi, yang mana di sini lagunya pakai lagu India, langsung dinotik tuh oleh guru Kaudri dari India. Wah, semangat dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Christopher Rezi dan guru Kaudri dari India. Semoga tali persahabatan dan juga silaturahmi Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang di India selalu terjalin ya,
Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu untuk Ayu dan juga Krisna yang selalu memberikan bayangan-bayangan energik dan juga sehat ya untuk kita semua. Berita selanjutnya yang katanya Ayu Titik akan pergi ke Amerika dan Korea nih. Langsungnya membuat status terbaru Ayu Ting-Ting. Keriting bunda Ayu jalan-jalan nih. Keritingnya bunda yang udah kangen banget holiday. Hahaha, love you nak bunda. Tulis Ayu Ting-Ting di akun Instagram pribadinya. Wah, Ike sudah kangen banget ya holiday. Dari angkasa Bali, patroli Ayu Ting, I lovers dan semuanya memberikan emotik love dan memberikan semangat untuk Bintis dan juga Ayu Ting-Ting. Semoga sehat selalu. Cute Ikeels, cute Humairah Raja, love you. Dan di sini Ayu Ting-Ting juga sedang memakan pepaya. Pepaya hasil tanaman dari ayah ojek yang katanya manis banget nih. Dan inilah kegiatan Ayu Ting-Ting ya. Semoga biasa membuat hati yang lagi kangen bisa terobati nih ya, karena Mimin sudah menghadirkan kegiatan-kegiatan Ayu Ting-Ting sehari-hari tentunya sesuai dengan fakta dan juga realita yang ada tanpa ada gosip-gosip. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari update tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya yang ayah tanam, sumpah pepayanya kecil tapi manis banget cuy. Pepaya yang ayah tanam, sumpah pepayanya kecil tapi manis banget cuy. Di rumah saja. Pesan-pesan sambil memulihkan lutut ini. Lucu banget ini filmnya, bagus. Ada Bilgis juga. Baru sempat nonton drama ini dan ternyata keren. Konco-koncoku kabeh. Ojo lali. Delok lapor Pak Sek, Senin sampai Jumat setiap jam 9:30 bengi. Ojo lali tak enteni. Tenan apa ora? Tenan. Konco-koncoku kabeh. Ojo lali. Delok lapor Pak Sek, Senin sampai Jumat setiap jam 9:30 bengi. Ojo lali tak enteni. Tenan apa ora? Tenan. Konco-koncoku kabeh. Ojo lali. Delok lapor Pak Sek, Senin sampai Jumat setiap jam 9:30 bengi. Ojo lali tak enteni. Tenan apa ora? Tenan.